bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri Astabahullah, matannya disetarkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya 380 bagian tengah atas itu. Qauluhu waqad umira an yastaqbil qiblah, dan sungguh beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Amarahullah azza wa jalla wa la'allaha kanat al-qiblah ma'hudatan 'indahum. Allah Ta'ala memerintahkannya, dan bisa jadi waktu itu kiblat itu sudah terpetik di benak mereka. Ma'hudah, terpetik di benak 'indahum si mereka. Anhal Ka'bah, yang dimaksud adalah Ka'bah. Walaupun sebelum diperintahkan sudah terpetik itu ya, tapi kan nunggu diperintah dulu. Paham ya? Naam. Aw anna rawi rawahu bil makna, atau perawi di sini meriwayatkan dengan makna kiblah. Li anna kiblatahum kanat Baitul Maqdis, karena kiblat mereka dulunya apa? Dulunya di mana? Baitul Maqdis. Salat menghadap ke Baitul Maqdis berapa tahun, Hizam? Setahun lebih berapa? Setahun lebih 4 bulan atau setahun lebih 5 bulan? Riwayatnya kan ada keraguan di situ. Paham ya? 16 bulan atau 16 bulan atau 15 bulan. Mafhum? 6. Kemudian baru diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Illa li'annahum al-alimu minal qarinah. Atau bisa jadi mereka tahu dari qarinah, tanda. Aw minal lafzi annahal Ka'bah, atau dengan lafaz yang lain, dari lafaz yang lain bahwasanya itu Ka'bah. Fastaqbaluha. Akhirnya mereka pun apa? Langsung menghadap ke arah Ka'bah. Wa fi riwayah fastaqbiluha. Menghadaplah kalian ke Ka'bah. Jadi ketika diperintahkan itu, lafadznya apa? Menghadap ke arah kiblat. Kiblat ini kan kalau bukan sebutan Ka'bah, orang berpikir juga. Ternyata mereka udah paham. Pertama udah paham di benak mereka bahasanya itu Ka'bah maksudnya. Atau dengan riwayat yang lain yang lafadznya mungkin lafadz Ka'bah, lafadz Ka'bah. Paham ya? Atau dengan qarinah yang lain. Mafhum? Naam. Kita lihat qauluhu amarahum bil istiqbal fastaqbaluha. Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk menghadap ke kiblat. Akhirnya mereka menghadap kiblat. Ay annahum fa'alu dzalik wa tawajjahu ilaihi. Bahwasanya mereka mengerjakan perbuatan tersebut dan menghadap ke arah nam kiblat tadi. Qalu wa kanat wujuhum ila Syam. Waktu itu wajah-wajah mereka mengarah ke mana? Syam, ila Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu berarti mana itu? Masjidil Aqsa kan? Naam. Wa fihi jawazus shalah ila al-jihah liman ta'adzara alaihi tahdidul ain. Artinya di dalam hadis ini ada pembolehan salat menghadap ke arah mana saja bagi orang yang tidak bisa menentukan arahnya. Misalkan dia sedang ada aktivitas di luar, kemudian nginap di hotel. Pak tahu ini kiblatnya yang mana ya? Cari-cari bingung misalkan. Paham ya? Nah, situ masjid pun juga jarang dijumpai misalkan. Maka kemana mau dia mengarah semampunya. Wa hadza akhadha min qawlih wujuhuhum ila Syam. Ya diambil dari ucapan beliau, wajah-wajah mereka waktu itu menghadap ke Syam. Syam itu kan luas umum. Paham ya? Li anna hadza alladhi bil maqdur, karena inilah yang waktu itu diprediksikan. Ya. Naam. Fastadaru ila Ka'bah, akhirnya mereka apa? Fastadaru menghadap ke Ka'bah. Summiyatul bil Ka'bah, dinamakan Ka'bah kenapa? Li anha muka'abatul bina, karena bangunannya kotak. Paham ya? Bangunannya kotak bangunannya. Walaha asma' ghairu hadhihi, dan punya nama-nama lain selain Ka'bah ini. Baitul Atiq, ya kan? Nah, termasuk nama juga itu kan? Nah, barakallahu fi. Kemudian Baitul Haram, Ka'bah. Ya kan? Nah, seperti itu. Wa fihi ana man shalla ila ghairi qiblah nasiyan aw jahilan, laisa 'alaihi adah, penting ini. Barang siapa yang salat kepada selain mengarah kepada selain Ka'bah, selain kiblat, paham ya? Nah, barang siapa yang salat ke arah selain Ka'bah atau kiblat dalam kondisi dia lupa atau bodoh, enggak tahu, laisa 'alaihi adah, enggak perlu ngulangi lagi.
Enggak perlu apa? Ngulangi lagi. Li'annahum atammu shalatahum, karena mereka sudah menyempurnakan salatnya. Wa banau 'ala ma taqaddam, dan mereka membangun sesuai dengan apa yang telah lewat. Wa lam yu'maru bil i'adah, dan mereka enggak diperintahkan untuk mengulangi. Kasusnya Masjid Al-Qiblatain. Ya kan? Nah, awal mulanya kan posisi kan enggak tahu kalau sudah ada perintah untuk berpindah kan? Setelah tahu baru berpindah. Dua rakaat mengarah ke Baitul Maqdis dan dua rakaat mengarah ke Ka'bah. Akhirnya masjidnya dinamakan Masjid Al-Qiblatain. Surat apa waktu itu di situ? Yang berada di kisah-kisah itu surat Asar. Nah, kita lihat barakallahu fiik wa fihi jawazu al-harakah fi shalah idza kana min maslahatnya. Sahih. Di dalam hadis ini diperbolehkan gerakan di dalam salat apabila itu ada kepentingannya, ada maslahatnya. Contohnya, antum pasti menahan gatal yang tidak mungkin ditahan. Kadang ada semut gigit itu kan. Antum enggak perlu gini. Enggak perlu gini, garuk aja. Paham ya? Karena orang awam sebagian mereka kalau garuk itu enggak boleh lebih 3 kali itu pendapatnya lemah. Jadi harus gini. Yang gatal ini nih. Sini. Itu. Nanti sebagian ada pendapat seperti itu enggak benar. Selama ada masalah dan untuk menghilangkan apa? Sesuatu yang mengganggu dalam sholatnya enggak masalah. Garuk. Seperlunya, paham ya? Nah, seperti itu. Kalau banyak gerak, naik turun garuk di kaki ini. Kalau kaki garuknya jangan turun. Karena nanti itu para ulama menjelaskan berarti nambah lagi gerakan ke bawah gitu loh. Pakai kaki gini aja. Perolehkan. Paham ya? Jadi kalau bagian kaki jangan nantum belum waktunya rukuk turun sendiri jangan. Paham ya? Karena ada semua ada batasannya. Naik turunnya itu, ada hitungannya, rukuk ketika sujud itu aja. Selebihnya ketika misalkan posisinya teman sabar sampai rukuk sama sujud enggak masalah posisi apa menunduk. Tapi kalau pas berdiri, cara garuknya bukan pakai tangan ke bawah gini. Ya, mafhum. Nah, itu pernah dibahas, itu kesimpulannya. Kata beliau, hatta walau kanatil harakah katsirah nir, walaupun gerakannya banyak, fa inna haula istadaru minas syimali lil janub. Lihat ini. Walaupun gerakannya banyak tapi ada maslahah, boleh. Dikarenakan waktu itu mereka istadaru berputar dari arah syimal menuju janub. Apa itu syimal, mana syimal? Selatan, janub. Utara, terbalik enggak? Terbalik, yang syimal mana? Selatan, janub, utara. Kan putarannya kan banyak. Paham ya? Nah, syimal janub. Naam. Wa hum ruku'un bi makna anna al-imam nafsuhu sayastadiru wa yataharrak. Otomatis berarti apa? Posisi nah, dalam kondisi mereka rukuk gitu loh. Dengan makna imam pun akan apa? Akan berputar gitu dan bergerak. Kalau misalkan pindah otomatis kan misalkan taruhlah pindah. Enggak mungkin imam di belakangnya kan? Imamnya akan berjalan dia. Di depannya lagi gitu. Bisa dipahami enggak? Kalau berputar. Enggak mungkin dia berputar kemudian dia di situ. Kalau dia misalkan di situ, mungkin malah malah di belakang makmum gitu loh. Bisa dipahami ya? Naam. Wa yataharrak, dan dia akan bergerak. Summa tataharrak baqiyatus shufuf khalfah, kemudian sisa shaf yang lainnya bergerak apa? Bergerak di belakangnya. Faedah yang kadang orang sampai khilaf atau perselisih. Hadis yang lafadznya adalah la salata liman shalla khalfal shafun faridan, tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf sendirian. Itu orang yang tidak apa, yang masih memungkinkan untuk maju ke sob depannya kemudian sendirian sengaja di belakang, itu gak boleh. Kalau udah penuh sob depannya, gak perlu antum narik orang dari depannya, dan gak perlu antum sholat di samping imam. Itu pendapatnya kuat. Rujukannya dalam kitab Syarah Mandumah Usul Fikih wa Qawaidih Ibnu Taimin. Disebutkan pertama, kalau antum misalkan narik orang di depan antum, berarti ngosongkan sob yang udah penuh di depan antum. Sudah penuh, aman, antum tarik. Berarti terkurangi atau tidak? Terkurangi. Nanti apa? Ada lafaz la tad'u furujatil syaiton. Akhirnya ada lubang situ. Paham? Kemudian kalau antum maju ke depan samping imam, dan nanti kalau datang orang lagi sendirian dia. Sampingnya lagi. Datang orang lagi sendirian, enggak ada orang nih. Sampingnya lagi. Samping imam berapa orang? 3 orang. Imamnya mana? Gitu. Nah, ya maksudnya itu akan tersamarkan banyak orang di sebelah imam. Itu kalau ada tempat lah, kalau ada mimbar seperti ini. Itu jelas oleh beliau. Jadi itu bagaimana? Fattakullaha masata'atum, itu pendapatnya kuat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Salat sendirian di belakang saf kalau darurat sah. Daruratnya di antaranya tadi, enggak ada tempat di depan lagi. Nah, barakallahu fi, kemudian enggak ada jamaah lagi yang sama dia di situ, sendirian enggak masalah. Enggak perlu maju ke depan akhirnya
ujung-ujungnya khawatirnya banyak orang ke depan semuanya. Karena apa? Karena merasa ada orang maju ke depan lagi. Mau enggak ada orang maju ke depan lagi. Buahnya orang di samping imam. Atau kalau saat ini dia menarik orang, ngosongkan sob dan sempurna depannya. Semuanya serba salah di situ. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, pendapatnya kuat, silahkan sholat sendirinya di belakang sob kalau keadaan seperti itu. Tapi kalau keadaannya enggak seperti itu, masih ada tempat kok sengaja dikosongkan dia di belakang, itu yang kena hadisnya. Paham ya? Nah, masih ada peluang maju kok malah dia belakang sendirian, itu kena hadisnya enggak sah sholatnya. Jadi pahami ya maknanya ya. Nah, karena dulu pernah dibahas bahwasanya apa? Itulah pendapatnya kuat Syekh Ibnu Utsaimin dan benar secara logika memang masuk gitu loh. Dah penuh shofnya udah tarik. Akhirnya kosong-kosong kan? Kemudian kalau di samping imam satu orang, nanti datang lagi enggak ada teman lagi, maju ke depan lagi. Kalau dengan syariat tadi loh ya. Akhirnya datang lagi, enggak ada teman, maju ke depan lagi. Samping imam akhirnya bisa 10 orang. Paham ya seperti itu. Naam. Jadi kesimpulannya sah-sah saja walaupun sendirinya di belakang imam, di belakang makmum di saat tidak ada tempat lagi. Kemudian boleh enggak kita datang masuk ngesuk-ngesuk? Wah, sendirian akhirnya masuk ke saf, sengaja ngesuk-ngesuk. Tahu ngesuk-ngesuk, desak-desak. Paham ya? Nah, barakallahu fi, kalau tempatnya sudah penuh, itu justru apa mengganggu jamaah. Tapi kalau masih ada peluang dan memungkinkan masuk enggak masalah. Tapi kalau sudah penuh atau sengaja gini-gini jangan, itu ganggu. Apalagi orang awam misalkan begitu kan sikut nanti antum. Paham ya? Afan ya. Disiku gini biasanya. Paham ya? Biasa aja. Itu dari syariatnya kalau ingin merujuk kitabnya sudah masih ada di sana itu. Syarah Mandumah Usul Fiqih wa Qawaidah bagian akhir-akhir itu. Yang kemarin saya akan tunjukkan ya kalau kurang jelas bisa lihat sana argumen dan juga apa? Bantahannya dan juga penjelasannya. Naam. Kata beliau barakallahu fikum walam nam wa lima anzal Allah azza wa jalla taghyir al-Ka'bah dhanna ba'dhum anna man mata qabla taghyir habita amaluhu. Habita amaluhu artinya walamma dan tatkala Allah Ta'ala menurunkan tentang pengubahan Ka'bah, sebagian mereka menduga dan mengira bahwasanya barang siapa yang mati sebelum perubahan arah kiblat amalannya hancur. Ini dugaan ya. Aw annahu lihaqqihi naqsun atau pada haknya itu ada kekurangan. Ya, kalau meyakini kalau dengan keadaan seperti ini. Fa anzalallahu azza wa jalla wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum jelas. Artinya apa? Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Iman ada salat artinya di sini. Paham ya? Jadi iman artinya apa di sini? Salat. Karena iman ya, kalau disendirikan apa? Idastama iftaraqa wa idaftaraqa istama. Iman wal Islam itu kaedahnya kalau disendirikan masuk di dalamnya iman itu Islam, masuk dalam Islam itu iman. Iman itu amalan batin aslinya. Islam amalan apa? Dohir. Salat itu amalan dohir kan? Tapi karena iman disebutkan sendirian idaftaraqa istama'a. Berarti masuk dalamnya amalan dohir. Karena iman ini maknanya adalah Islam. Maksudnya adalah salat. Ai salatakum. Allah Ta'ala tidak menyanyikan salat kalian dulu sebelum pindah ke kiblat Ka'bah. Kama fi hadis al-Bara radhiyallahu anhu fi sahih, sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib dalam sahih Bukhari. Fahum yata'abbaduna lillahi azza wa jalla bidinihi, maka mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan agamanya. Al-masyru' insyaratkan fi dzalikal waqti, waktu tersebut wa fihi makana yukrimul makana. Naam. Yukrimullah azza wa jalla bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan yang Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta qalat Aisyah anha, sampai Aisyah Allah anha mengatakan ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Masya Allah, aku tidak pernah melihat Rabbmu, maksudnya melihat itu maksudnya memandang, memperhatikan kecuali apa? Rabbmu senantiasa menyegerakan apa yang kau minta. Paham ya? Jadi karena Allah Ta'ala benar-benar memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Naam. Fakana yatadarra lillahi azza wa jalla wa rabbuna yastajib lah. Masya Allah, waktu itu beliau terus meminta-minta terus. Kita terus itu minta-minta yang terus terulang-ulang. Amin ya kepada Allah Ta'ala sampai barakallahu fiik Rabb kami yastajibullah mengabulkan permintaannya. Wa fihi mahabbatul mu'min, cinta terhadap orang mukmin dalam hadis tersebut. Wa hirsuhu 'ala mukhalafatil kuffar, dan semangatnya dia dalam menyelisih orang kuffar. Hatta walau kanu ahli kitab. Hatta walau kanu ahli kitab, walaupun mereka adalah ahli kitab. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu an yata'assa bihim. Karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat naam kagum dan senang untuk mencontoh dengan mereka. Fima lam yungzal fil Quran, pada perkara yang belum diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Rasulullah waktu itu suka mencontoh sebagian perbuatan Alkitab selama tidak ada diturunkan wahyu untuk menyelisihinya.
Paham ya? Tapi kalau diperintah untuk menyelisihinya, beliau menyelisihinya. Yang sering adalah lafaz khalifu ahli kitab. Ya kan? Itu untuk menyelisih. Suma ba'da dzalik lam yatruk min amrihim syai'an illa khalafahum fiha wa. Kemudian setelah itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan dari perkara mereka sedikit pun kecuali Rasulullah menyelisih mereka. Fa fi hadis Anas qaulun Yahud, di dalam hadis Anas ada ucapan orang Yahud, "Ma yuridu hadzal rajul?" Apa yang diinginkan lelaki? An yad'a min amrina syai'an illa khalafana fi. Meninggalkan perkara kami atau sedikit dari perkara kami, melainkan dia apa? Menyelisih di dalamnya. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya itu tidak lagi ngikutin perbuatan orang-orang ahlu kitab. Fadinul Islam dinu qaim, mabniyun 'alal wala' wal bara' min kuffar. Maka agama Islam adalah agama yang berdiri tegak, dibangun di atas apa? Loyalitas, cinta, wal bara' dan berlepas diri dari orang-orang kuffar. Loyalnya kepada kaum muslimin, berlepas diri dari orang kuffar. Wa hiya min a'dhar sya'air, yang mana yang termasuk syiar yang paling agung, mukhalafatul kafirin. Termasuk syiar paling agung adalah menyelisih orang-orang kafir fi albisatihim, dalam pakaian mereka, lihat. Wa hayatihim dan keadaan kata mereka, pakaiannya, cara berpakaian, cara ngobrolnya, jadi jangan ikut-ikutin orang kufar, ikutin bahasa-bahasa gaul yang tidak jelas, ya kan? Nah, barakallahu fiik, dengan bahasa-bahasa yang biasa saja. Walaupun aslinya bahasa Inggris, ya kan? Nah, bro, itu bahasa Inggris artinya, artinya saudara. Guys, itu artinya guys, G-U-Y-S. Guys, kalau orang Jawa. Ya kan? Itu artinya saudara juga artinya, Inggris aslinya. Paham ya? Biasa aja. Kefaluk ya, akhi. Kefaluk ya, guys. Kefaluk, guys. Kefaluk, bro. Itu Inggris semua aslinya. Paham ya? Nah, paham, bahasa Inggris di Indonesia kan artinya saudara. Bagaimana saudaraku aslinya seperti itu. Tapi pakai bahasa yang wajar aja. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa ayatihim, dan juga menyelisih dalam perkara apa? Ayat hari Idul Fitri atau hari raya mereka. Nah, hari raya mereka berselisih. Maksudnya kita menyelisih hari raya mereka. Wa min ahami dzalik fi aqaidihim, yang paling terpenting itu semua adalah apa? Menyelisih akidah-akidah mereka. Allah alam shawab. Kita selesaikan. Setorannya besok masih hadis yang sama lah ya. Sampai kita mengambil hadis yang baru. Walhamdulillah rabbil alamin.